Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh. Sorry Kak, goyang Kak Noh tak pakai tripod. Sebab sekejap je kan openingnya. Okey, hari ni Kak Noh nak masak satu makanan yang ada di food court di pasaraya. Selalunya setiap pasaraya ada food court mesti ada menu ni. Iaitu dia berasal dari ni. 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 Hari ni Kak Noh nak buat ini. Ini salah satu favorite Kak Noh lah. Memang suka sangat kalau pergi situ mesti antara menu yang Kak Noh akan order kalau Kak Noh makan kat situ. Okey, ini cara Kak Noh je lah. Okay. Bahan yang ada, mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Okey kawan-kawan, ini ialah bahan untuk kita buat yimi tadi. Okey, yang selalu ada kat food court lah. Ini antara bahan yang Kak Noh ada saja. Tapi tak ada warna merah kat sini. Patutnya ada warna merah. Tapi Kak Noh tak ada stok. Jadi tak ada warna merah lah. Nanti kalau ada cili merah Kak Noh akan letak. Bahan-bahan ni ialah kita ada yi mi. Ni yi mi ya. Mi yang bulat-bulat tu. Okey. Selalunya di pasaraya atau kedai ada jual ni. Okey, kita ada Kak Noh guna setengah ekor ayam yang kena potong sederhana. Ikut besar yang kawan-kawan nak lah. Kita ada sayur fat choy dan daun leek juga. Ni daun leek ya, daun leek. Ni Kak Noh suka. Kita ada cendawan shiitake yang telah Kak Noh rendam. Kak Noh basuh dulu. Baru Kak Noh rendam. Kak Noh bersih-bersih, Kak Noh rendam. Dan sebab nanti air ni kita nak guna juga tau. Sebab air ni wangi. Jangan buang ya. Kita dah rendam bersih. Kita ambil sekali nanti. Air rendaman cendawan tu memang sedap kawan-kawan. Untuk sambalnya kita ada bawang putih dan cili. Cili api dalam 25 biji macam tu. Nanti kita rebus dan kita akan hancurkan untuk kita makan dengan yimi nanti. Ini rempahnya setengah biji bawang Holland, 5 ulas bawang putih yang telah Kak Noh chop ya. Ni kita chop. Okey. 1 inci halia yang telah Kak Noh potong panjang-panjang, ada 4 tangkai cili kering yang telah Kak Noh potong-potong. Okey, rempah sosnya kita ada kicap manis. Kita ada kicap pekat. Kita ada sos tiram. Kita ada lada sular. Kita ada perasa dan garam. Itu sahaja. Bahan untuk kita buat yimi ala-ala food court. Kalau kita tak, sebab kita dekat food court dia ada mangkuk khas, apa, talam khas untuk panas dia punya tu kan. Tapi kita tak ada. Kak Noh nanti guna satu bahan, ada orang kata satu peralatan di rumah lah yang kita guna. Dan kita boleh makan juga cara tu. Okey. Okey, sekarang kita nak perap dulu ayam kita ya. Okey, kita perap ayam kita dulu. Kita masukkan ayam. Ambil ayam ni. Sebab kita nak perap dulu baru dia sedap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Noh potong sederhana je ayam ni. Okey. Kita letak sos tiram dalam 3 atau 4 sudu ya. 3 atau 4 sudulah ni Kak Noh habiskan. Dah habis pun. Okey. Kita letak dalam 1 sudu besar kicap pekat. 1 sudu besar penuh ya. Okey, kicap pekat. Kicap pekat ni jangan terlalu banyak sangat sebab dia masin ni. Masin. Pahit. Okey, kicap manis ni kita boleh letak lebih. Lebih kurang dalam setengah cawan pun boleh. Ya. Yeah? Sebab ni ayam kita banyak juga kan. Dan kita tak perlu letak seasoning apa-apa ya. Garam perasa jangan dulu ya. Kita letak yang ini dulu. Sebab apa kicap ni dah ada rasa tau dengan sos tiram ni. Okey. Kita letak dalam setengah cawan. Ya. Yeah? Okey, kita gaulkan. Kita letak lada sular kita. Kita perap lebih kurang dalam 10 atau 15 minit. Kalau setengah jam lagi bagus. Sebab ia lebih sedap lah. Ya. Yeah? Okey. Kita gaulkan. Sedap bau dia kan kawan. Okey. Kita dah perapkan ini. Kita simpan. Kita perapkan. Dan kita nak buat sambal dia dulu. Ini kita rebus saja ya. Okey. Boleh juga kalau kita blend mentah. Macam kita blend macam tu je lah. Tapi bagi Kak Noh, Kak Noh prefer rebus baru Kak Noh chop. Supaya dia lebih selesa lah pada perut kita ya.
Nak letak cuka pun boleh kalau kawan-kawan nak. Nanti Kak Noh akan letak sedikit cuka ya pada sambal Kak Noh ni. Okey. Kita biarkan ayam kita perap dulu. Tadi Kak Noh lupa bagi tahu ini dua cawan pula dah. Tiga sudu tepung jagung untuk kita pekatkan kuah tu nanti ya. Sebab Yimin dia memang kena pekat kuahnya ya. Okey, sekarang ni kita nak rebus cili api dengan bawang putih kita. Ini Kak Noh tak tunjuk rebus ni lah. Ni kita rebus sampai dia sedikit lembut lah macam kita dah masak. Maknanya kita dah layukan, dah layu bentuknya baru kita dan chopkan ya. Kawan-kawan, Kak Noh lupa satu lagi bahan. Minyak bijan. Sikit ya. Kita letak minyak bijan sikit pada ayam kita ni. Sikit je dalam setengah sudu lah. Setengah sudu ya. Jangan banyak sangat. Nanti bau dia agak kuat pula kan. Tapi kita nak wangikan dia. Okey, ni kita perap lagi ya sementara kita tunggu sambal kita masak. Okey kawan-kawan, ni nampak kita dah masak, ni dah siap ya. Tinggal kita anu saja, chopper saja. Ni siapa ada chop boleh chop lah. Kalau tak ada boleh guna blender. Kak Noh tak nak dia terlalu halus. Jadi kalau pakai ini dia lebih kasar-kasar lah. Ya, bismillah. Kita nak dia kasar-kasar sikit. Okey, dah siap. Kita tengok ya. Kalau lekat sebab dia panas kan kawan-kawan. Kak Noh buka dulu. Okey kawan-kawan ni. Kita potong kasar-kasar gini saja ya. Okey. Kita akan letak sedikit cuka ya. Kalau kawan-kawan nak letak sedikit gula pun boleh. Tapi Kak Noh tak adalah. Kak Noh letak cuka saja sedikit. Dalam satu sudu setengah ke gitu. Sebab dia ada rasa sikit masam kan. Okay, Kak Noh letak dua sudu lah. Sebab cili Kak Noh ni banyak sikit. Okay. Dah siap ya. Ini sambal dia yang kita nak makan dengan Yimin. Ini sebenarnya kalau kawan-kawan nak. Kalau tak nak, tak apa ya. Kalau tak nak, boleh skip cilinya ya. Okey, kita akan mula masak ayam kita. Okey, kawan-kawan. Ni, kita pasang api. Kita dah ada minyak. Okey. Kita tunggu dia panas dulu. Kita akan letak bahan-bahan kita ni. Halia, cili kering, bawang putih, bawang merah dan bawang Holland. Okey, ni minyak dah over panas. Okey, kita kecilkan api dulu. Okey, kita masukkan bawang putih, halia, bawang Holland semua ya. Kita tumis. Sekarang nak pergi pasar raya pun tak boleh kan. Jadi kita buat sendiri ya kawan-kawan. Kita masak ni sampai kita punya bawang semua bahan ni naik wangi lah ya. Okey kawan-kawan, ni dah harum. Kita masukkan ayam yang telah kita prep tadi ya. Masukkan semua ya kawan-kawan. Oh, wangi bau dia kawan-kawan. Wangi dari bau minyak bijan ya. Ni kita masak sampai ayam kita empuk lah. Ni kita kita masak dulu sampai ayam ni keluar minyak pula dah. Keluar air dia. Baru kita tambah air ya. Yang sementara ni kita bagi masak ayam kita ni kecut dulu ya. Baru kita akan tambah air ya. Okey. Kawan-kawan ni nampak dah mula mengecut ayamnya. Kita tambahkan air ya. Ini air tadi pada kicap tadi perap tadi kan. Kita ambil jangan buang. Ini memang kita banyakkan sikit kuah ya. Sebab nanti kita akan pekat dengan kicap. Kita pula dengan tepung. Apa? Dengan tepung jagung. Okey. Ini air daripada rendaman cendawan ya. Kita masukkan. Jangan buang. Ini akan menyedapkan kita punya kuah. Ya. Dia akan menyedapkan kuah kita. Kalau misalnya kita punya kuah ni kurang hitam dan tak berapa cantik color dia, kawan boleh tambah kicap lagi ya. Sama ada kicap manis ataupun kicap kicap pekat ya. Kak Noh tak letak kicap masin sebab nanti kita nak letak gula juga. Gula. Garam dan perasa kan. Ni kita masak sehingga mendidih dulu. Baru kita letak
rasa yang lain lah. Kita tak perlu letak garam dulu sebab kita dah ada kicap semua kan, dah ada rasa. Kita tunggu mendidih sampai ayam kita empuk, baru kita letak perasa lain. Dan Kak Noor tadi kebetulan ada stok rupanya ni, cendawan butang. Kita buat macam ni je sebab Kak Noor punya cendawan tu sikit. Jadi Kak Noor suka kalau Yimi tu cendawannya banyak. Kita tambah dengan cendawan butang kalau ada ya. Okey, kita tunggu sampai di ayam kita empuk lah. Okey kawan-kawan, ni nampak dah mendidih ya. Ayam kita dah belum ayam belum empuk betul lagi. Masih lagi. Kira dah masak tapi Kak Noor nak dia rasa empuk sedikit. Jadi Kak Noor nak letak bahan-bahan yang lain lah. Iaitu cendawan kita. Dia sepatutnya cendawan ni yang bulat-bulat dia. Tapi disebabkan Kak Noor tak jumpa cendawan bulat-bulat tu. Ini je lah yang ada. Janji shiitake kan. Okey, kita masukkan cendawan butang kita untuk ganti cendawan bulat tu. Kak Noor memang suka kalau Yimi Kak Noor banyak cendawan. Sebab kalau kat pasar raya tu kan diletak kadang dua ketul je. Ini perasa ya. Jadi Kak Noor dah rasa, maknanya kita boleh letaklah perasa kita. Okey, meriah kan Kak Noor punya Yimi. Okey, garam secukupnya. Okey, kita masak ni sampai ayam kita empuk ya. Dia ada manis cendawan tu semua dah. Barulah kita akan last sekali kita akan masuk tepung jagung kita untuk pekatkan kuah kita ni ya. Okey, kita masak ni. Harum bau cendawan kawan-kawan. Okey, kita tunggu saya sampai ayam kita betul-betul masak ya. Okey kawan-kawan ni, nampak dah ayam kita dah masak. Jadi kita letak tepung jagung kita yang telah kita bancuh ya. Ini Kak Noor tambah satu sudu lagi sebab ini kan banyak kan. Sekiranya kawan-kawan buat banyak, kawan-kawan letak banyak sikit ya tepung jagung. Sebab kita nak kuah kita ni pekat ya. Dia Yimi ni memang kena pekat kuahnya. Baru dia sedap. Dia Yimi apa, tepung jagung ni juga akan menjadikan kuah kita akan warna berkilat. Nampak tak dia terus berubah. Nampak berkilat kan. Kita nak kuah Yimi kita macam ni ya. Dia pekat lagi sedap. Okey. Sekiranya kawan-kawan nak letak asam keping sebab nak hilangkan hanyi ayam. Ayat ni kan ayam kan. Kawan-kawan letak. Tadi Kak Noor letak juga tapi Kak Noor tak video lah. Okey. Ni nampak ni. Kuah kita dah cantik. Ya. Yeah. Bila dah macam ni. Kita dah boleh. Apa kata orang. Letak. Kak Noor lupa satu benda lah. Kak Noor lupa dah. Ini kita kecilkan api dulu. Nanti kita akan letak daun leek ya yang kita potong-potong. Daun leek tu kita potong-potong, kita masukkan dekat dalam ni ya. Bahagian batangnya. Kalau yang daunnya nanti kita tabur masa kita hidang nanti ya. Okey. Okey kawan-kawan ni, daun leek kita ya. Kita masukkan. Ini nanti kita bagi wangi lagi. Bila letak ni kita terus tutup ya kawan-kawan. Kita terus tutup sebab ini dah masak. Ya. Dan nanti Kak Noor akan tunjuk macam mana cara Kak Noor hidang yang ala-ala food court tu lah. Tapi guna peralatan yang ada ya. Okey. Ini dah siap. Kita letak di tempat lain dulu. Okey kawan-kawan, ini bahan yang Kak Noor katakan. Kita pakai non-stick pan. Kita pakai yang macam ni je. Tapi kalau hidang dekat mangkuk pun boleh. Tapi Kak Noor nak buat macam kat apa ya. Dekat food court tu lah. Okay, kita letak dulu Yimi kita. Okay, kita tuang kuah kita ya. Okay, kita tuangkan kuah Yimi kita. Ni agak bahaya sikit lah. Sekejap ya. Kita kena lapik sebenarnya. Okay, kita tuang macam ni. Kawan-kawan letaklah berapa banyak yang kawan-kawan nak. Okay, kita ambil cendawan juga. Cendawan dah ada. Kita tambah satu lagi ayam. Okay, kita letak pusingkan ke sini sikit. Okay, kita letak kuah kita lebih sikit ya. Okay, kita siram kat sini. Bagi dia basah lah. Ya. Yeah. Okay, nanti dia biar dia masak. Nampak macam yang dekat kedai kan? Okey, kita letak ni sayur kita. Kita letak sayur kita ya. Nanti tak nampak ayam pula.
Okey. Kita ambil yang kecil-kecil sikitlah. Dia besar ni dia melindungkan apa? Ayam kita. Okey. Dan kita boleh tabur daun leek kita. Ni. Okey. Dan telur sebiji. Kita pecahkan di tepi ya. Kalau kawan-kawan tak nak telur tak payah letak, tapi kalau nak letak boleh. Ini Kak Noh tunjuk yang lengkap lah. Okey, itu dia. Macam inilah cara Yimi yang dihidangkan di plate yang panas selalunya ada di food court. Okey. Ni kuah ni kawan-kawan boleh letak banyak lah kalau kawan-kawan nak ya. Kuah kita kan buat banyak. Kita tuangkan begini. Okey, kalau nak makan tu kawan-kawan lapik dengan kayu kat bawah lah. Kalau makan terus dekat non-stick pan ini, Kak Noh bagi contoh saja. Kalau kawan-kawan letak di bangkok pun boleh ya. Mi tu kawan-kawan celur dulu, lepas tu kawan tuan dengan kuah lah. Yang ini Kak Noh tak celur sebab mi dia dah lembut nampak. Ya, okey. Kawan-kawan boleh cubalah. Kak Noh di sini saja ya. Ha, ni. Okey, kawan-kawan mesti nak cuba kan. Senang dan mudah, dan kita boleh makan dengan cili yang telah kita buat tadi ya. Okey, jangan lupa like, komen, share and subscribe. Dan terus sokong Kak Noh. Jangan lupa tekan loceng agar kawan-kawan mendapat video yang terbaru dari Kak Noh. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum. Selamat mencuba.